Sinetron Tajwid Cinta yang tayang di SCTV pada tanggal 8 Januari tahun 2023 menyajikan alur lebih menarik. Terutama kehadiran Oki yang dimainkan oleh Vero Walando. Dalam episode 56, Siva, Cut Siva, takut jika dirinya ditemukan oleh Dafri, Haris Friza, sedang berada di rumah Tante Veronica. Hal ini karena Oki tengah menghubungi Dafri. Karakter Oki yang dimainkan oleh Vero sangat menghibur penonton. Banyak yang terkesan dengan akting dari aktor tampan ini. Lalu siapa Vero Walando itu? Profil Vero Walando. Vero Walando merupakan aktor Indonesia yang sudah terkenal sejak tahun 2008. Ia merupakan keturunan Minahasa dengan nama asli Reynil Vero Walando. Vero Walando merupakan anak dari pasangan Herli Walando dan Nikita Poluan. Agama Vero Walando yaitu Kristen. Vero memulai karirnya lewat ajang Nyong Sulut Sulawesi Utara di tahun 2008. Selain sebagai aktor, Vero juga berprofesi sebagai model dan presenter acara bergengsi di Indonesia. Biodata Vero Walando. Nama lengkap, Reynil Vero Walando. Tanggal lahir, Manado, tanggal 4 Februari tahun 1990. Umur, 32 tahun. Zodiak, Aquarius. Agama, Kristen. Akun IG, @vero_walando. Sinetron, Beningnya Cinta, 2010. Titip Rindu, 2010. Dewa, 2011. Asmara, 2012. Kutunggu Kau di Pasar Minggu The Series, 2012. Love in Paris 2, 2013. Kutunggu Kau di Pasar Minggu The Series, 2012. Love in Paris 2, 2013. Comic Story, 2015. Cantik-Cantik Magic, 2015. High School Love Story, 2015. Halilintar, 2016. Pelangi di Matamu, 2019. My Sweet RT, 2019. Catatan Harianku 2020, 9 bulan, 2021. Jodoh Wasiat Bapak Babak 2, 2021. Putri untuk Pangeran, 2022. Siapa Takut Orang Ketiga, 2022. Tajwid Cinta, 2022. Itulah biodata lengkap Vero Walando, pemain sinetron Tajwid Cinta yang juga dibintangi oleh Cut Siva dan Haris Friza. Terima kasih.